Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang di sini di foto pemilik ya. Jadi kita sekarang di sini jalan-jalan di Malang, daerah dekat apa ini? Dekat alun-alun Kota Malang, tepatnya di Jalan Kidul Dalem. Dalem Kota Malang. Di sini kita pas banget panas-panas. Panas-panas gerah. Panas-panas gerah. Jam berapa? Jam 12-an ya, gitu. 12. Jam 12-an. Salah satuan lah. Jadi kita di sini ingin mencicipi es yang sangat legendaris. Iya, legendaris di Malang yang cukup sudah, khas. Sudah gitu. Mulai ada sejak tahun berapa? 1955. Namanya apa? Es Tawon. Es Tawon Malang. Tapi tawonnya lagi enggak ada. Tawonnya lagi enggak ada. Tawonnya pulang kampung. Tawonnya pulang kampung. Ya Mas Krina, ceritakan. Sepengetahuan sampean. Esnya ini sudah lama. Pertama kali kesini waktu masih kecil dulu. Waktu sampean umur berapa? Masih SD lah, pernah diajak ke sini. Oke. Jadi masih teringat ingat tawonnya tuh. Tawon. Wah, sing ciri khasnya itu tawonnya tuh. Tawonnya. Soalnya sudah ada sejak tahun 55. 1955. Dan cabangnya sudah ada di Hamidrusdi. Hamidrusdi, daerah Hamidrusdi, SMP 5 kalau nggak salah. Iya. Ada berbagai varian, yaitu ada es campur, es kacang hijau alpukat, es kacang hijau, kacang tape sama kacang hijau, ketan hitam. Di sini Mas Andri pesan apa? Oh iya, di sini aku wis tak adorek. Di sini aku tadi pesen apa gimana? Es kacang hijau alpukat. Es kacang hijau alpukat seperti ini. Ada alpukatnya, ada kacang hijaunya. Cuman sudah tak aduk jadi tercampur seperti ini. Aku pesen es campur. Isinya di sini ada cao, cincau. Itu. Ada cincau, terus ada dawet, blewa. Terus apa iki namanya? Dawet apa iki? Dawet lah. Yo, iya wis ngono lah pokoke. Dawet sing ijo-ijo iki. Alpukat. Terus ada kacang hijau juga. Intinya punya Mas Krisna iki seri komplitnya. Seri komplitnya. Dan yang pasti ada esnya. Yo ilah, oh es kok ada esnya. Dan harga kisaran harganya di sini semua 8.000-an. Harga 8.000. Murah banget pokoknya. Dan ada gorengan Rp1.000 saja. Kalau mau gorengan, Rp1.000 saja. Buka dari jam pinten, Bu? 8. Sampai jam 8. Oh, buka dari jam 8 sampai jam 3. Sampai jam 3 sore. Sore. Oh iyalah, enggak ate iso. Subuh. Esnya sudah di depan mata, sekarang saatnya kita coba. Coba dulu. Enak itu. Malam ini di Mas. Mana? Mana, Bu? Kebakar dengan isian yang banyak, gula yang manis, esnya juga tadi banyak, terus sama masnya tadi, wah seger banget, siang-siang panas. Buat alternatif kalian kalau pengen yang seger-seger bisa dicoba di sini. Soalnya harganya juga terjangkau. Saya ngelak temenan nih hari ini. Sombong keren bro. Apa awal dijaminnya setahun? Soalnya di gulanya biar agak tawon deh. Di gulanya dulu itu kalau menandakan gula asli itu biasanya banyak tawonnya. Banyak tawon. Menandakan bilangnya sih kalau gula asli banyak tawonnya. Cirebong tawon mana ya? Cirebong tawon, istilahnya bahasa Jawa itu lah. Makanya dinamakan es tawon. Makanya namanya es tawon karena gulanya itu dikerumunin tawon lebah. Keruputan terakhir. Mantep pol woy, sobat. Jadi seperti itu es tawon Businten ini, Bu Busri. Es tawon Busri Kidul Dalem. Kidul Dalem belakang apa ya? Belakangnya belakang, sekitarnya sekitar alun-alun Kota Malang pokoknya. Dekatnya Rawon Wuling kalau kalian nah, tahu dekatnya Rawon Wuling. Itu aja episode kita kali ini. Cahluwe di Es Tawon Kidul Dalem Busri Malang. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video kita ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian yang ingin tahu, penasaran makanan-makanan yang ada di Malang. Yoi.
juga tempat-tempat yang enak di Malang, silakan lihat di channel kami, oke? Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semlewet. Jangan lupa subscribe.